rekan kerja kuli bangunan Peggy Setiawan alias Perong, Suharsono, mengungkapkan kesaksiannya soal keterlibatan Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 lalu. Ia menegaskan bahwa penetapan Peggy sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki salah sasaran. Pernyataan tersebut disampaikan Suharsono saat ditemui di kota Cirebon, Minggu 26 Mei 2024. Yang gak yakin kalau itu sih Peggy itu salah sasaran, salah tangkap. Ya, salah tangkap. Mulanya, Suharsono menceritakan bahwa pada tanggal pembunuhan Vina, Peggy tengah bersama dirinya di Bandung, Jawa Barat. Suharsono menyebut dirinya dan Peggy beserta beberapa orang kerabat Peggy saat itu sedang bekerja sebagai kuli bangunan. Namun, Suharsono kemudian tidak betah di Bandung dan meminta izin untuk pulang ke Cirebon pada 27 Agustus 2016. Suharsono mengatakan dirinya saat itu diantar oleh Peggy beserta beberapa rekan Peggy ke tempat pemberhentian angkutan umum sekitar pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Lalu ia berpisah dengan Peggy dan yang lainnya usai menaiki sebuah angkutan umum. Suharsono kemudian turun di bawah flyover tempat penemuan Vina dan Eki sekitar pukul 11 malam waktu Indonesia Barat. Ia juga mengaku melihat kejadian tersebut karena ramainya petugas kepolisian pada malam itu. Namun, Suharsono tak menyangka jika akhirnya kejadian itu dinyatakan sebagai pembunuhan dan pemerkosaan yang melibatkan Peggy. Di sisi lain, kuasa hukum keluarga Vina meyakini bahwa Peggy yang ditangkap polisi adalah sosok Peggy yang asli. Salah satu kuasa hukum keluarga Vina, Dewi Intan, mengatakan bahwa ada bukti yang menunjukkan sosok Peggy yang dihadirkan Polda Jawa Barat memang buronan yang dicari selama 8 tahun terakhir. Dewi menyebut Peggy memang sudah mengganti identitas. Menurut Dewi, selain mengganti identitas, ada rangkaian cerita bohong yang dibuat Peggy dan keluarganya. Ia juga menilai penyangkalan Peggy dalam rilis Polda Jabar hanya sebatas pembelaan saja. Maka Dewi meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan penyangkalan Peggy.